Wilayah Tompaso, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara sudah terkenal menjadi gudangnya kuda pacu. Joki dan kuda pacu jawara nasional banyak berasal dari Tompaso. Tribun Jalan-Jalan kali ini berkesempatan menyambangi Tompaso, menyaksikan langsung interaksi masyarakat setempat dengan kuda. Satu di antara spot unik di Tompaso, yakni tempat mandi kuda di Desa Pinabetengan, Tompaso Barat. Desa Pinabetengan bisa ditempuh dari Manado sekitar 2 jam. Bisa mengambil kuda tomohon mengarah ke Kawangkoan. Tompaso merupakan wilayah kecamatan sesudah Kawangkoan. Tiba di perlimaan Jalan Tompaso, langsung saja mengarah ke lokasi pacuan kuda Maesa Tompaso. Rute jalan itu mengarah ke Desa Pinabetengan. Tempat mandi kuda setahun belakangan ini dicanangkan sebagai objek wisata atraksi budaya. Tribunnews bisa menyaksikan interaksi masyarakat bersama kuda pacu. Hewan peliharaan yang satu ini ditangani cukup spesial, bahkan dimandikan di sumber air terbaik di desa ini. Tempat mandi kuda berada di antara area persawahan. Pemandangannya cukup memanjakan mata. Hawa sejuk pegunungan, areal sawah dengan padi yang menguning, makin lengkap dengan latar belakang biru pegunungan yang mengelilinginya. Di sela-sela areal sawah, mengalir air jernih ke sebuah cekungan kecil. Air jernih ini, menurut warga setempat, berasal dari mata air di Gunung Soputan. Nah, disinilah warga memandikan kuda. Tinggi air cekungan ini seharusnya hingga paha orang dewasa. Namun belakangan karena hujan lebat menghanyutkan pasir, membuat area ini tertimbun. Dalam waktu dekat, para komunitas masyarakat berkuda akan membenahi kembali tempat mandi tersebut. Ubing ini tempat wisata untuk perendaman kuda. Ini paling ramai dari satu kelapa kuda.